ini adalah Suzuki Jimny 3-door bertransmisi otomatis tahun 2023. Mobil ini merupakan SUV kecil dari Suzuki yang berpenggerak 4 roda, sehingga kemampuan off-roadnya sudah sangat proper dibanding kebanyakan SUV lain seharganya. Mobil ini juga sekaligus memiliki sejarah panjang dan melegenda di Indonesia. Desain mobil ini sangat ikonik dan gagah, menggabungkan unsur retro Jimny yang kokoh dan mengotak, namun mendapat sentuhan modern masa kini. Dengan dimensinya yang kecil, ia terlihat imut dan menarik perhatian, terutama dengan pilihan warna menyentrik seperti ini. Pada video ini, saya akan test drive singkat mobil ini di trek yang berbeda, yaitu di pasir, sehingga lebih cocok untuk mobil seperti ini. Secara mesin, mobil ini sebenarnya biasa saja. Mesin 1500cc milik R3 di sini terasa tidak kencang, cenderung berat dan tidak menyenangkan untuk dikemudikan. Apalagi transmisinya juga masih sangat konvensional, 4-speed automatic yang kinerjanya cenderung malas walau halus. Tarikan mobil ini tidak responsif walau dimensinya kecil, yang sebenarnya wajar karena mobil ini berpenggerak 4 roda yang cenderung lebih berat. Namun mesin ini sebenarnya masih kuat dan cukup untuk menggendong bodinya untuk off-road ringan. Ada stability control dan hill start assist yang membantu melewati berbagai jalanan. Di medan seperti ini rasanya sangat effortless, kombinasi ban yang cukup ngegrip, ground clearance tinggi, dan bodi kompak membuatnya mudah melewati banyak medan. Saya tidak merasa takut melewati berbagai area dengan mobil ini karena memang ia sangat capable secara konstruksinya. Sedangkan ketika dikendarai di perkotaan dengan jalan halus, mobil ini tidak enak. Ia cenderung limbung dan keras. Goyangan dari jalan langsung tersalurkan ke bodinya yang membuatnya kurang stabil, khas mobil leather frame. Mobil ini sama sekali tidak mementingkan rasa berkendara, baik secara mesin dan transmisi maupun sasis. Mobil ini tidak cocok untuk Anda yang suka spirited driving, karena memang tujuan awal mobil ini yaitu untuk off-road. Konsep mobil kecil yang memiliki kemampuan off-road memadai memang sudah menjadi ciri khas Jimny sejak generasi terdahulunya, dan di generasi ini pun masih sama. Banyak feel dan elemen mobil ini yang sangat mirip dengan Jimny terdahulu yang membuat kesan nostalgia di mobil ini. Seperti posisi duduk tinggi dengan visibilitas luas ke segala arah, bahkan kita bisa melihat ujung kap mesin dengan jelas yang membuatnya sangat mudah dikendarai. Kemudian instrumen cluster yang bentuknya klasik seperti Jimny lama, rasa goyang-goyang ketika berkendara di jalanan halus, dan kabin mengotak yang tinggi namun tidak lebar. Memang salah satu alasan membeli Jimny yaitu adalah alasan emosional, karena memang secara teknis mobil ini bukanlah mobil yang nyaman dikendarai. Selain itu karena memang kemampuan off-road yang memadai di harga segini, sudah mendapatkan penggerak 4 roda yang bisa diandalkan. Dibanding generasi lamanya, mobil ini memang sudah mendapat banyak improvement. Kenyamanan jelas sudah lebih baik, suspensinya walau sangat bergoyang dan tidak refine, namun redamannya sudah lebih halus. Setirnya tidak butuh banyak koreksi, feel-nya lebih akurat, kemudian transmisi otomatisnya juga nyaman di kemacetan. Sudah banyak fitur modern, walau dibanding mobil sekelasnya pun ia tergolong minim fitur, serta peredaman dan AC yang lebih dingin di sini.